handphone. Terus aku ingin lapor polisi. Padahal ya aku juga nanya polisi untuk nyari curinya. Soalnya kan di handphone itu banyak data-data yang penting kan. Ya, walaupun nggak balik, ya udah nggak apa-apa. Karena di dalamnya ada surat-surat penting, jadi gua harus lapor polisi dulu bang untuk mengamankan surat-surat penting itu. Harapannya sih, ya gue sih ikhlas aja sih kalau memang hilang, tapi harapannya ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi buat gue, kepetan lagi. Polisi ribet, belum keluar duit ya kan? Cuman kalau untuk kayak motor dulu sih gue ribet sih kayaknya. Nggak lah, nggak ngapain, repot. Pak Benny, saya ingin minta komentar Anda soal tagar percuma lapor polisi. Itu bagaimana menurut Anda seharusnya kepolisian melihat ramainya media sosial dengan tagar itu, Pak? Iya, saya baru tahu ternyata Bhayangkari kita yang bikin. Jadi begini, kondisi masyarakat saat ini yang sedang menghadapi berbagai macam masalah, frustrasi, stres, pengangguran, dan sebagainya, ini emosinya sangat meledak-ledak. Kalau dulu demo, jadi social movement itu dalam bentuk demo rame-rame ke kantor, ke ini hanya cukup dengan satu tagar, viral semua, di mana orang yang mengalami hal yang sama, pelayanannya kurang bagus, kemudian bahkan mungkin diperlakukan tidak adil, akan bergabung menjadi satu kekuatan. Dan itu menjadi pressure Polri. Oleh sebab itu saran kami, di satu sisi Polri sudah membuat inovasi, semua online, bikin SIM online, tilang online, segala macam. Ini perlu ada langkah satu, antisipasi berkembangnya social movement dengan cara seperti ini. Kalau menurut saya yang harus dilakukan adalah bagaimana koreksi internal, kemudian mempelajari kelemahan-kelemahan dan dilakukan perbaikan. Okay. Sekarang sedang tentunya berjalan bagaimana reformasi kultural juga berjalan, kemudian bagaimana pengawasan atasan langsung menjadi penting, sehingga belum viral, pimpinan sudah menyentuh. Kata kuncinya adalah bagaimana kita atau mengajak para anggota di lapangan itu untuk membangun komunikasi yang baik kepada pelapor, kepada tersangka, penasihat hukum, sehingga tidak ada rasa tidak puas, kecurigaan, dan sebagainya. Oke. Okay. Saya yakin kalau itu dibangun, bisa meminimalisir masalah ini. Jangan nunggu viral dulu begitu ya Pak? Iya. Seperti hari ini ada lagi video yang viral, saya minta tanggapan Mas Rifanli. Ada lagi video yang viral ketika mahasiswa berdemonstrasi di kantor Bupati Tangerang dan kemudian ada aparat yang membanting mahasiswa. Setelah video viralnya beredar, kita akan lihat ada juga kemudian video klarifikasi. Ya. Yang kemudian menunjukkan bahwa ini sang mahasiswa baik-baik saja begitu. Ya, ini menyambung sama ucapannya tadi Pak Benny bahwa ada upaya untuk melihat atau memantau social movement di media sosial. Social movement itu sah di dalam demokrasi, yang pertama baik itu luring ataupun daring gitu. Di dalam luring itu kita terancam sama tindakan aparat yang represif, itu bahaya banget, yang udah sering banget kita lihat, termasuk yang hari ini kita lihat, dibanting begitu saja dan menganggap bahwa setelah klarifikasi soal itu adalah masalah yang wajar gitu, itu yang bahaya. Padahal itu adalah bentuk pelanggaran di mana polisi bertindak itu ada kode etiknya, kode etik profesi yang harus dijaga. Nah, bagaimana kalau dipantau juga melalui media sosial atau di daring gitu? Itu udah ada virtual police yang sejumlah kasus itu juga pernah terjadi gitu berdasarkan pemantauannya Kontras. Tapi saya mau balik ke percuma lapor polisi ini. Mbak, ini adalah bentuk mekanisme kritik lain yang seperti biasanya ada itu dalam bentuk aksi massa ataupun dalam bentuk kritik langsung atau melalui dialog sebagaimana yang biasa dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil ketemu sama pejabat tinggi Polri dan lain sebagainya. Ini adalah varian kritik dari publik yang muncul secara organik karena sudah gerah ada sejumlah masalah yang dihadapi dan mereka coba menuju ke kepolisian untuk menyelesaikannya tapi nihil hasilnya. Nah, ini adalah intinya bentuk kritik dan bentuk koreksi bukan serangan terhadap institusi. Karena ini yang penting gitu. Jadi kalau misalkan dianggap sebagai serangan sebuah institusi, kedepannya akan terus memperbaiki citra. Bukan membuka fakta dan memperbaiki bagaimana langkah Polri kedepannya dalam penanganan sebuah perkara. Baik. Terima kasih Mas Rifanli sudah ada di Mata Najwa. Pak Benny, terima kasih banyak waktu Anda untuk Mata Najwa malam ini. Teman-teman, kasus-kasus yang mangkrak di kepolisian seperti kasus pemerkosaan di Luwu Timur yang diungkap pertama kali oleh laporan jurnalistik Project Multatuli. Juga tebang pilih kasus hingga perlakuan yang dirasa tidak fair. Seperti yang tadi kita bahas dalam kasus di Sumatera Utara. Semua itu memang menjadi tantangan besar bagi Korps Bhayangkara membereskannya.
Publik menunggu langkah konkret kepolisian untuk mencegah hal itu tidak terulang kembali. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Sehat semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Sudah banyak cerita laporan yang tak berlanjut oleh polisi. Melapor kehilangan akhirnya semata urusan administrasi. Tak terbilang video viral perilaku yang tak elok Korps Bayangkara. Alih-alih ditindak yang memviralkan, kadang malah masuk penjara. Gerak cepat menyangkut kritik pejabat dan penguasa. Tebang pilih yang rasa-rasanya kadung jadi budaya. Percuma lapor polisi adalah kesaksian otentik warga, bukan satu dua anekdot yang bisa diabaikan begitu saja. Kritik tajam yang mesti disikapi dengan hati terbuka. Nama baik tak akan pulih lewat perang tagar semata. Apalagi kepolisian memang bukanlah lembaga politik. Institusi negara yang tentu wajib mendengar keluh kesah publik. Ujung tombak penegakan hukum mesti lebih bersih dari yang lain. Anggaran yang besar jelas amanah yang bukan main-main. Supremasi hukum mesti terasa dalam denyut hidup sehari-hari. Inilah cara negara hadir dengan konkret dan pasti. Jika wajah negara sesungguhnya tercermin dari birokrasi, wajah negara hukum mestilah tercermin dari kinerja polisi. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam. Nyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur menghalau.